kami lagi di Acacia Mall, terus mau beli baju buat kondangan Turkish. Jadi let's go. Jadi gimana ya guys, kalau di H&M kayaknya ini opsi terakhir sih. Keliling dulu mungkin di sana ada. Soalnya kayak sayang gitu loh, udah jauh-jauh ke sini kan. Enggak sih, enggak jauh. Jauh enggak, Bung? Enggak. Cuma 5 kilo ya? 5, yeah. 4 kilo. Kalau jalan kaki jauh enggak? Dia tobat, dia habis jalan kaki antar benua, bangun pagi betisnya meledak. Duar! Oh my god. Guys, ujung-ujungnya aku H&M lagi. Soalnya salahnya aku ke mall sih ya. Sebenarnya kalau mau keliling-keliling di daerah Kadekoy itu banyak banget butik gitu. Cuma enggak sanggup karena hujan parah banget, terus mereka kayak lebih murah-murah gitu. Sudahlah, dia aja dulu milih-milih. Aku di balik ini ngumpet dulu. Mantap, cie, udah bisa belanja pakai bahasa Turki. Ya gimana? Kemarin dia digodain cowok di pelabuhan gara-gara ngomong tesekulernya kurang syuh. Ya, kita sebenarnya sih tadi temanku yang mau ngajak kondangan, maksudnya pergi bareng, dia tuh bilang jam 1, tapi ternyata dia bilang jam 4 aja. Biasalah. Kita ngopi dulu kali ya, Bu. Ayo. Oke, mari kita chopi-chopi. Bunga. Adeh, udah jago dia, udah bisa beli kopi pakai bahasa Turki. Bahasa Turkinya kopi apa? Kopi. Kok kopi? Kahve. Ya. Gila, ini sebanyak ini. Emang aku dukun apa? Guys, sekarang aku udah ketemu sama Mbak Asri. Mbak Asri ini tinggalnya di Izmir. Jadi di Taksim, Istanbul, doi nge-rent kamar. Biasalah, banyak duit, cewek kantoran, banyak duit. Guys, kasihan tau si Bunga. Jadi, tadi kan Bunga itu ya pengen ikut. Terus dia dikasih tugas dadakan dari kampusnya. Biasalah anak kuliahan. Terus aku bilang, di sana pulang. Daripada nggak ngumpulin kan, nanti aku lagi disalahin. Kita ngejar kapal yang jam berapa, Mbak? Oke, guys, jadi kita naik kapal dulu, terus lanjut taksi. Ntar langsung aku kasih tahu deh ke kalian gimana sih wedding di Turki. Pasti pada penasaran kan? Stay tuned. Guys, sudah di luar. Ini di mana, Mbak? Hai, kita lagi ada di Taksim Medan, pusatnya Istanbul. Siapa yang ke Turki wajib kesini, karena ini jantungnya ya? Iya, jantungnya Istanbul. Mau beli ini dulu, Mbak, bunga. Mau beli bunga, bukan bunga yang pulang ya, tapi bunga beneran buat kepala. Ini kali ya. Warna pink. Alden. Yang mana ini? Yang di tengah kayaknya bagus deh. Ne kadar abla? Ne kadar? 20 olur değil mi? 20, 20 kaçı? 20 olur. Kita lagi nawar guys. Evet zaten benzin burada. 20 ver. 20 kaçı? Ini apa ini? Hah? Aku enggak deh. Aku udah ada ini. Nih guys, ini pedagangnya. Sama kartu ini. Ini kan ya? Ini putih aja deh. Putih aja deh. Gengs, udah nyampe. Jadi weddingnya tuh di kapal. Terus ya gitu deh, Turkey Nation Wedding. Ini Mbak Asri di depan jalannya cepet banget, padahal dia pakai high heels. Dingin cuy. Dingin. Pengantinnya udah datang. Saatnya kita masuk ke kapal. Wedding di kapal.
di kapal nih guys, nanti ada tarik perut segala macam. Kita sudah ada klepon. Basri bilang ini klepon apa onde-onde kalau di Bali? Langsung deh orang-orang Bali pada ngobrol, aku nggak ngerti bahasa Bali. Guys, pengantinnya guys. Yang cewek orang Bali, yang cowok Turki. Guys, dingin banget tapi tadi harusnya kalau nggak dingin weddingnya di sini ya Mbak. Nah ini nanti kapal ini ke tengah situ. Ya jatuh bunganya. Ini lagi detik-detik kapalnya nih bergetar nih guys. Terus lari ke depan. Lihat Mbak Asri. Oh my god, itu di depan ada kapal yang udah berlayar. Astaga, mana bunga-bungaku? Anginnya ke sana dan kita bergerak ke sana, jadi aku nge-vlognya dari sini aja. Basri, kapan Basri nikah sama cowok Turki? Kapan nikah sama cowok Turki Mbak Sri? Apa mau? Kayaknya gak bakal. Maunya sama orang Indonesia, dia cinta produk lokal. Produk lokal gak? Padahal kan nanti anaknya blaster-blaster gitu kayak aku. Cakep loh. Itulah ya guys, nikahan orang Turki. Beda akadnya karena kita beda mazhab. Do you find something new here? Do you find something interesting? Aku perlu kondangan lagi gak ya? Komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe. Dah.